Sambawa. Jumpa lagi sama saya, Malades. Ini saya mau share masakan. Ini sebenarnya ada salah satu orang Jepang, dia lewat Instagram dengan masakannya beliau. Dan kebetulan menunya itu juga ada sosis sama sayur dan telur. Dan kebetulan tadi siang kan saya udah beli sosis halal tuh. Jadi kebetulan dan apa saya juga udah ada bahannya. Jadi sekalian saya coba bikin aja. Cus, kita masak langsung ya. Oke, ini bahannya. Gampang banget ya. Jadi ini sawinya itu saya satu bungkus sawi, terus ada telur 2 butir, terus saya ada sosis 7, terus nanti ada mayones 2 sendok makan, terus ini ada kecap asin, ini 1 sendok teh, terus nanti pakai minyak wijen itu 1 sendok makan. Tapi nanti saat tumis kita kasih setengah sendok dulu ya. Terus ini ada lada merica bubuk, tapi ini yang agak kasar ya. Ini buat nanti topping di atas aja, buat garnish di atas. Terus ini saya ada kaldu ayam. Nanti kaldu ayamnya 1 sendok teh juga. Sama, jadi kecap asin sama kaldu itu sama ya. 1 sendok teh. Oke, kita langsung aja. Ini mayonesnya 2 sendok makan. Kita tuang ke sini untuk dicampurkan. Oke. 2 sendok makan. Kebetulan kan mayonesnya udah ada rasanya ya, jadi nggak perlu garam lagi karena udah pakai kaldu juga kan, kaldu udah ada rasanya tuh. Oke. Lalu kita masukkan minyak wijennya itu setengah sendok makan dulu. Kita masukkan buat numis telur. Kita pakai api sedang. Nah, sambil nunggu minyaknya panas, kita potong. Oke, ini sudah minyaknya sudah keluar, sudah panas maksudnya. Kita tumis setengah matang aja ya. Oke. Kita matikan apinya. Ini benar-benar setengah matang aja. Makan, kita tuang lagi setengah sendok makan lagi. Oke. Kita nyalakan pakai api sedang ya. Kita masukkan sosisnya sambil kita tumis ya. Oke,
Nah ini udah agak layu, jadi saya juga nggak mau si sarang ini terlalu matang banget ya, biar masih agak fresh gitu. Oke, kita tumis lagi, kita aduk. Ini untuk dua orang. Sebetulnya asli restinya itu sosisnya cuma hanya 5 aja. Tadi saya pakai 7 karena kan ada mie kucang ya anak saya. Maksudnya jadinya 3 porsi resting gitu. Porsi anak kecil sama 2 orang dewasa. Ini kan udah agak sedikit layu ya daun salenya. Udah agak layu, baru kita masukkan kecap asin 1 sendok teh, terus ini kaldu ayam 1 sendok teh. Oke, kita tumis lagi. Baru kita masukkan telurnya yang tadi udah kita tumis duluan ya, udah kita goreng duluan. Aduk ya, kalau udah tercampur rata gini udah, ini udah selesai, ini udah matang, siap disajikan. Oke, ini masakannya sosis halal dengan telur dan sawinya sudah selesai, sudah jadi, langsung bisa disajikan. Nanti resepnya akan saya cantumkan di deskripsi box ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan next video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Bye-bye. Assalamualaikum.